Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali ke Mingguan Amaz bersama saya Nisa K. Seperti biasa untuk mengetahui apakah perkara yang menarik berlaku dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini kita mulakan dengan penjualan rasmi untuk siri telefon pintar Samsung Galaxy S20 untuk pasaran Malaysia. Harga jualan bagi peranti siri ini adalah bermula RM3,599 hingga RM4,999. Bersama pelancarannya juga, pihak Samsung turut mengumumkan kemaskini kemampuan kameranya serta tampalan security untuk bulan Mac yang kini sudah boleh dimuat turun. Realme pula telah melancarkan beberapa peranti terbaru iaitu Realme 6 dan Realme 6 Pro untuk pasaran India. Untuk model Realme 6, ia membawakan skrin 6.5 inci, dijana chip MediaTek Helio G90T, memori 8GB RAM dan storan dalaman 128GB. Untuk rakaman gambar, ia membawakan lensa 64, 8, 2 dan 2MP dan kamera swafoto 16MP. Sementara Realme 6 Pro pula menampilkan spesifikasi yang lebih tinggi iaitu skrin 6.6 inci, dikuasakan chip Snapdragon 720G, kamera utama 64, 12, 8 dan 2MP dan kamera swafoto 16 dan 8MP. Namun tarif penawaran peranti untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Selain itu, Realme melancarkan gelang tangan pintar terbaru iaitu Realme Band. Ia hadir dengan skrin bersaiz 2.4cm bersamaan 5 pilihan rekaan skrin berbeza serta menyertakan sokongan notifikasi aplikasi, panggilan telefon dan SMS. Mengenai Realme lagi, jenama ini turut memperkenalkan Realme C3 untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan skrin 6.5 inci, dijana MediaTek Helio G70 bersama-sama kamera utama 12, 2 dan 2MP. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM499 sebuah. Huawei pula telah memperkenalkan Huawei P40 Lite E atau dipanggil Huawei Y7P untuk pasaran Eropah. Ia hadir dengan skrin 6.39 inci, dijana chip Kirin 710F, memori 4GB RAM dan storan 64GB. Ia turut dilengkapi 3 kamera belakang dengan sensor utama 48MP dan menggunakan aplikasi App Gallery. Di Malaysia, telefon pintar ini ditawarkan pada harga RM649. Pada minggu ini juga, Oppo Reno 3 versi global telah dilancarkan dengan penambahbaikan kamera dan chip pemproses. Ia menggunakan quad kamera 64, 13, 8 dan 2MP, kamera hadapan 44MP selain dijana chip MediaTek P95. Buat masa ini, ia hanya diperkenalkan untuk pasaran India sahaja. Tidak ketinggalan, TCL memperlihatkan dua peranti konsep dengan rekaan skrin trilipat dan skrin yang boleh ditarik keluar. Untuk konsep yang pertama, ia menampilkan skrin AMOLED yang membolehkan ia membesar dari saiz 6.65 inci dalam mod lipat ke 10 inci apabila dibuka. Manakala konsep kedua pula membolehkan skrin AMOLED membesar dari 6.75 inci ke 7.8 inci apabila ia ditarik keluar. Walau bagaimanapun, tidak diketahui tarif pengenalan peranti kepada umum. Dalam arena aplikasi dan perisian, Apple mengumumkan kemaskini kepada peraturan penerbitan aplikasi. Melalui perubahan baru ini, Apple kini membolehkan aplikasi yang diterbitkan di App Store untuk menghantar iklan dan promosi sebagai notifikasi kepada peranti pengguna. Bukan itu sahaja, Apple juga dilihat mengumumkan aplikasi lain seperti Tilik Nasib dan Berkencan. Pada minggu ini juga, Twitter mula menguji variasi perkongsian seumpama stories yang dipanggil Flip. Melaluinya, pengguna boleh berkongsi kandungan ke Twitter yang mana ia akan hilang selepas tempoh 24 jam. Buat masa ini, Twitter hanya mengujinya di Brazil sahaja. Google Assistant memperkenalkan ciri baru yang membolehkan laman web dibaca dan dialih bahasa menerusi arahan suara. Setakat ini, ia hanya menyokong 42 bahasa dan bahasa Melayu masih belum disokong untuk fungsi peralihan bahasa ini. TikTok minggu ini telah melancarkan platform penstriman muzik yang dinamakan Reso. Ia memfokuskan untuk pengguna yang ingin berkongsi muzik yang sering didengar ke platform seperti Instagram. Walau bagaimanapun, platform ini hanya boleh diakses di India dan Indonesia. WhatsApp minggu ini memperkenalkan ciri tema gelap untuk kesemua pengguna Android dan iOS. Untuk menikmati sokongan ini, pengguna perlu menggunakan WhatsApp versi yang terkini dan memilih tema gelap di tetapan. Akhir sekali, Shopee menawarkan kategori barangan runcit pada aplikasi berkenaan. Antara barangan yang ditawarkan termasuk daging, makanan laut dan sayuran. Setakat ini, ia membawakan barangan runcit melalui kedai Fish Club dan Fresh Tap selain diperkenalkan untuk kawasan sekitar Lembah Kelang sahaja. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!